Selamat sore teman-teman, saya ada berada di desa apa, Gendoang ya. Ini berada di desa Gendoang, mau menservis diesel apa ya, 1T apa ya, 1T. Ini tadinya orang beli second ya, mana kebetulan ini teman-teman banyak yang request, dibikinkan videonya cara mengecek diesel bekas ya, itu bagaimana. Nah ini ikuti terus di channel kami Bahtiar Rizki, saya akan berbagi ilmu ya. Saya punya sedikit ilmu untuk berbagi bagi teman-teman yang belum pengalaman tentang diesel ya, belum mengerti tentang diesel bagaimana ini. Ini parah sekali ya teman-teman ya. Tadinya operasinya itu sampai habis. Saya bawa ke bengkel Puput ini, sampai 3 bengkel Puput itu nyerah ya. Makanya suruh diganti saja nih. Berhubung saya minta sama bengkel Puputnya biar diakal-akal nanti gimana ya, karena yang punya nggak tahu operasi itu apa ya, jadi keras operasi berapa itu gimana itu nggak tahu. Jadi begini ya teman-teman ya, ini akan saya buka. Tadinya dipakai diganjel-ganjel ya teman-teman ya, pakai latun. Jadi menipu yang beli, dipakainya overses 25 atau 75 itu. Sebenarnya itu sampai 200 lebih ya, ini oversesnya gue sudah nggak ada yang jual metalnya lagi. Seharusnya begini ya teman-teman, nggak usah diganjel-ganjel pakai apa itu metalnya, harusnya yang tebel begini. Ini saya pakai 150 ya, overses 150. Nah ini kalau diikuti sampai rata sampai ini garis-garis ini hilang ya teman-teman ya, ini nggak ketemu ya. Berhubung ini saya sikapinya begini, jadi sudah jadi ya teman-teman. Itu bengkel Puput, saya minta bengkel Puput yang penting nggak benjol saja, terus saya bantu dengan slep manual ya, yang seperti teman-teman dilihat di video saya itu begitu ya teman-teman ya. Ini sampai lahar-laharnya sudah mitasi semua ya teman-teman ya. Seharusnya ini minjonan, tapi sekarang sudah diganti pakai yang pelor nih. Sampai kancingnya pun sudah nggak kepasang lagi, sudah nggak ada kancing nih teman-teman. Seharusnya ini ada dua kancing ya, ada baut, ada kancing, ada besinya. Sampai sudah nggak ada. Ini tadinya mungkin bengkelnya belum gimana ya. Jadi hanya asal batas tahu ya tentang diesel ya, belum menjiwai tentang diesel. Jika iki Umar ge cara ngetes kiye ngene kiye. Nah. Ya sing ditandai mau. Ya. Ya tanda loro, iki tanda siji. Dia punya yang halus, tapi ada gulik-gulik gudune itu gue mau ini udah diesel kan ketar, diesel yang kalau gluk-gluk-gluk-gluk baik gue mesti ya di diesel pun bau di pinggir pada arp lanas gue buat tinggi gue kayak anu, iya kayak anu ampeg gue, gue gerikan lagi ya ya sebatas ya begini muter tapi halus jadi ya tapi ojo klik klik orang nak mau tuh klik klik teman mana roh orang klik klik iye jadi kayak iye orang klik klik kita iya sepelang tajuk iya cok klik klik kok mana oglek-oglek mana iku we anggar oglek-oglek iki ya orang aru iki nek arep ora dadi siji seleriko tuang bubute nyerah kabeh karena apa persis kenteng ben dadi matang di maning nyong ngomong ra wis sampe simpet tinggi ada penjol kita tak nyelap dewek manual apa ra nyong dongor nyika pikir iku yo put bola ning gawe sampe wingi umur si daong yo nyong mari bayar 200.000 warga enggak kali kita dewe sora sakon kiye kon muni dadi iki bewis ora sampean kon tuku keras maning aneh dadi bisa ning sampean paham kon tuku setangan apa
Ki lubang-lubang iki langka ki, bos iki maning nyopot ki paling jegrege. Bos iki bebis. Bos ki wong nyopot kae payah ora karuan. Iku dene kene iki ki. Dan sing anyar. Nah. Dadi ki anyar ki buke bos anyar. Dene ngeslem iki ye. Tur muter iki ye. Lah wingi ndak sampean panten ra ya? Heh. Digodhoki ora. Digodhok sa. Lah kuwe. Nyusora. Wis apa maning adrasi iki piye-piye bae wis adrasi iki mulane kon tuku segluntung semene. Ya karena kaya kuwe nyikapine. Kiye diesel tergantung apa ta ora sing penting keras aja potes ya wis umur. Iya, wis iku wae. Tapi tang ke botol. Ki keras ki wis asine wis over season tank. Wis langka sing adol metale maning piye. Piye wis. Kudu tuku e mesin. Ya ora ngerti iki kebrut maning, ya kudu tuku. Iki tadinya diesel belinya bekas ya, teman-teman ya. Di second tapi dia enggak tahu cara ngetes diesel gimana. Jadi ini begini, baru dipakai berapa hari nih diesel? Kurang lebih 15 hari lah. Oh, 15 hari ya. Sudah klok ya, sudah klok. Gancet nih, teman-teman. Sampai habis nih kerasnya sampai habis. Ini pun tengahnya agak karet ya. Kalau diikuti semuanya rata ini sudah nggak ada yang jual metalnya lagi nih teman-teman. Kamu jeruk apa nih? Iya kan jeruk. Ini perhatikan ya teman-teman, kalau tip top ini yang titik satu itu harus sama titik satu ya. Kalau yang titik dua ini titik dua itu berarti untuk balancer ya, untuk balik di sini. Kalau yang titik satu itu untuk makan as. Kalau ketemunya sama top 2 ini ya, itu jadi nanti nggak bisa hidup ya, malah mentok gitu. Tuh, itulah pesan dari saya ya teman-teman ya. Saya punya sedikit ilmu, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang di sana. Yes. Makasih ya. Mohon maaf ya tadi teman-teman ya, nggak saya rekam, nggak saya upload video dalam perakitan ya, karena banyak petir ya, karena ada petir. Jadi sekarang tahu-tahu teman sudah jadi ya, terutama bagi teman-teman yang belum tahu tentang mau beli diesel second ya, itu dicek dulu metalnya ya, standar atau tidak. Bagi saya ya, bagi saya itu masalah buring, masalah ring dan sebagainya itu mudah ya, sangat mudah. Tapi kalau operasinya habis seperti ini berat ya bagi pemula ya, mungkin ya bagi bengkel-bengkel mungkin sudah tahu, tapi bagi yang punya diesel mungkin ya dananya lebih gede ya jadinya ya. Jadi dia pakai belum ada satu minggu sudah gancet ya teman-teman, terutama kontrol pompa oli dulu teman-teman. Ini kontrolnya sudah pecah, nanti kalau jalan naik itu naik apa enggak dalam pompa oli. Itulah tip dari saya ya, Kaki Ariski, barangkali teman-teman request katanya diesel second bagaimana ya. Itulah caranya mengecek diesel ya. Kalau yang punya diesel itu masuk standar apa enggak ya. Jadi nasibnya jangan seperti Mas Umar ya. Mas Umar itu termasuknya lalu gimana ya, karena dia enggak tahu diesel. Jadi dia beli diesel belum ada satu minggu sudah gancet ya. Iya, tips dari saya teman-teman, nanti akan uji coba dieselnya.
Ingat ya teman-teman ya, jangan tertipu oleh forumnya diesel ya. Ini diesel forumnya masih bagus, tapi operasinya sudah habis ya. Ini sampai kalau beli metalnya di operasinya 200 lebih ya ini ya. Ini berkat saya akal-akal ya, saya selep manual ya. Jadi bengkel bobot cuman biar jangan penjol, selanjutnya kita pakai manual ya. Yang seperti di video teman-teman lihat, ini sekarang hasilnya sudah jalan. Itulah tip dari saya ya teman-teman, barangkali ilmu tersebut tidak bisa manfaat ya untuk teman-teman. Jadi hati-hatilah teman-teman, andai kata mau membeli diesel second ya, terutama kerasnya dulu dilihat, tanya sama yang punya di standar apa overseas berapa ya teman-teman. Ini tadinya dikasih metal 25 tapi dipakai ganjel ya, ganjel pakai latun itu yang kuning.